Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa yang dimanapun berada, kali ini untuk menguak jin mengganggu tidur, begitu. Gimana nanti jawabannya? Kita langsung mediatorisasi itu bagaimana nanti jawabannya. Ini mediatornya untuk menguak Mr. Jin pengganggu orang tidur. Ini langsung saja. Dari tim untuk menguak misteri tim pengganggu tidur itu apa ulahnya itu ya untuk mengganggu orang tidur urusan ya cuma untuk menguak misteri saja sebenarnya menguak untuk orang tidur itu biar bagaimana orang tidur itu kemudian itu apa namanya kayak rasanya diikat terus susah bangun apa itu ulah namanya itu ya biar ngapo ya, cuma menanyakan menguak informasi saja. Itu ulahnya, dia itu kok milih-milih terus, kenapa itu? Itu apa itu? Prasulitku. Bagiannya apa bagiannya? Dari situ tugasnya apa? Pak, makap. Apa perbuatannya ini? Sehingga orang kamu masuk terus tidak bisa bangun itu ya. Itu keliling-keliling terus tidak capek untuk pesan-pesan orang mau tidur biar enggak istilahnya katakanlah ketidian itu apa pesan-pesan cuma harus bangkit selain berdua ini ada lagi oke anak buahnya sini ya berhenti terus kalau tidak dapat tapi kalau orang itu tidak baca doa
jin pengganggunya itu suka gitu. Nang aku tak ngetes pas gitu aku mlebu nang dunyo kaet. Iya, di alam itu. Yo. Itu keliling-keliling terus kok enggak dapat. Iya, begini. Ada yang lebih kuat selain itu. Oh no. Bisa dilihat nih, dipanggil aku rawani untuk bisa interaksi, dia memberikan informasi kepada masyarakat bahwa perlu apa yang mau tidur biar tidak ketinggian itu. Kalau yang ganggu-ganggu anak kecil itu apa juga perbuatannya ulah kamu ya, siapa lagi? Kadang ada anak kecil yang nangis terus mengganggu apa juga ulahnya kamu yang mengganggu itu. Ibu aku bukan semacam perbuatan kamu ya? Itu keliling terus kan gak capek ya. Apa pekerjaannya terlalu pemikir? Gak usah takut-takut ya, cuma menguat informasi saja buat masyarakat apa yang perlu dilakukan sebelum tidur dan harus membaca apa untuk menyampaikan untuk masyarakat apa itu. Nanti saya sampaikan biar tidak beredar dari mungkin yang jahat seperti kamu. Aku rasa jahat. Nah itu faktanya buktinya kamu mengganggu orang tidur. Nah, kamu gak jahat, kenapa orang tidur kamu ganggu? Orang ilang karo sing kae urip. Ini pesan-pesan apa yang perlu disampaikan untuk masyarakat? Ya, mereka sama yang Maha Kuasa. Apa yang harus dilakukan itu? Buat saya ada, dan mungkin saya buka ke orang-orang. Ya kamu tidak berani membuka. Akeh sama anak dungo, karo Gusti Allah sing kairit. Sekian yang tidak ada. Anak-anak kecil itu yang berlalu sifatnya kayak apa bentuknya? Bersiung? Bersiung apa enggak? Terus takutnya sama apa takutnya? Anak kecil kan enggak tahu. Katanya nangis itu. Tidak berani jawab, mungkin bukan tugasnya.
sebabnya kali lagi ya untuk informasi. Untuk informasi kali ini coba saya tadinya ada yang datang ini. Coba nanti saya belinya lagi untuk informasi lebih lanjutnya. Nah, namanya siapa Mbak Dua? Punya nama enggak ini? Usahanya pinten, usahanya berapa usahanya? Tidak perlu dijawab, cepat-cepat. Dan mungkin informasinya sekian, nanti saya cari lagi ini. Ini saya keluarkan dulu. Itu sahabat-sahabat semuanya, jadi kesimpulannya tadi pesan-pesannya biar enggak mungkin tadi mengganggu, yang pertama wudhu lah, wudhu dulu, terus mau melakukan tidur jangan lupa baca doa memohon sama yang di atas untuk keselamatan biar tidak terganggu oleh jin-jin tadi. Begitu. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semua. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.